Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, alhamdulillah bertemu dengan Bapak lagi, Bapak Gunawan Setyadi, dalam materi pembelajaran pembuat gambar sketsa atau gambar cerita. Nah, kali ini Bapak akan meminta kamu untuk menggambar, juga untuk mewarnai gambar tersebut dengan degradasi warna yang baik. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa, baca suratul Fatihah bagi yang muslim, dan yang non-muslim membaca doa menurut kepercayaannya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk hari ini Bapak akan meminta kalian melihat materi sebelumnya, yaitu materi di tema 2, subtema 3. Di sana ada pembelajaran tentang membuat gambar sketsa atau gambar cerita. Nah, bagaimana sih caranya? Kalian masih bingung. Nah, caranya kalian nanti akan Bapak ajak membuat gambar itu dari mulai pola hingga membuat gambar itu menjadi gambar yang diwarnai. Ya, simak video berikut ini. Ya, oke. Halo anak-anakku, kita mulai saja untuk video pembelajaran kali ini, yaitu membuat gambar. Ya, membuat gambar yaitu membuat pola gambarnya dulu. Di sini Bapak akan membuat gambar kelinci beserta anak-anaknya. Ingat, pola gambarnya dimulai dari kepala dulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan pola gambar si anak-anak kelinci, dan kemudian dihias dengan berbagai macam gambar yang ada. Oke, kita mulai saja. Pertama, kita membuat gambarnya, yaitu gambar kepalanya. Kita mulai dari si telinga kelinci tersebut. Nah, ini seperti ini. Kemudian telinganya biasanya kan ada dua kan. Nah, kita mulai seperti ini. Ya, boleh kamu ikut. Kemudian kepalanya, nah kepala kelinci silahkan bisa seperti ini. Nah, kita buat polanya seperti ini. Nah, setelah itu kasih mulutnya, nah boleh seperti ini, kasih mulutnya. Setelah itu kita kasih mata. Nah, matanya ada dua kan, otomatis kita yang satu kecil yang satu besar kita taruh sini. Oke, matanya ini, alisnya anggap saja seperti itu ya. Kemudian kita kasih, nah satunya lagi kita kasih, kemudian kita kasih seperti ini. Nah, kamu bebas memberikan mata seperti ini, atau kamu mau punya sendiri, kita tinggal kasih seperti ini. Nah, kemudian kasih, nah boleh, kemudian kasih. Nah, jadi mata kelinci seperti ini. Kemudian boleh dikasih kumisnya. Oke, ya seperti ini. Nah, jika sudah jadi, kamu boleh kasih badannya. Badannya boleh sini, nggak usah terlalu besar. Kemudian buntutnya. Ya, ini kakinya, nah, seperti ini. Kemudian perutnya, ini kakinya panjang. Nah, untuk kakinya kita tarik garis seperti ini. Yang mudah saja ya menurut kalian. Nah, ini satu lagi, ini kaki yang belakangnya, sampingnya maksudnya. Kemudian kasih, nah dikasih seperti ini. Nah, setelah itu kalian boleh kasih dadanya, boleh seperti ini. Nah, setelah ini kalian boleh mau menebalkan atau apapun itu, boleh silahkan. Nah, setelah itu kalian boleh memberikan warna di sini. Ini silahkan memberikan kepala anaknya dan sebagainya untuk memberikan kesan bahwa seekor induk kelinci mempunyai anak. Ya, boleh. Kita mulai dari si kepala anaknya. Oke, Oke, kasih seperti ini. Oke, mulai seperti ini. Nah, oke. Nah, boleh seperti itu. Nah, ini sini. Nah, ini matanya boleh. Nah, silahkan kalian membuatnya dengan ini. Ini, nah baru kasih telinganya, satu telinganya seperti ini. Di dalam telinganya pasti ada garis seperti ini. Nah itu seperti itu. Oke, kita kasih kumis. Oke, boleh mulutnya kamu bagusin juga nggak apa-apa seperti ini. Oke, tinggal kita kasih badannya, badan kelinci ya, seperti tadi tarik, kemudian ada badannya seperti ini ada kakinya, kemudian kasih garis. Ini cara yang mudah untuk menggambar kelinci. Nah seperti ini. Nah buntutnya biasanya bundel. Nah boleh seperti ini. Kamu boleh perbagus gambarnya, silahkan. Nah ini kelinci yang bapak buat, kelincinya tersenyum. Tapi kalau kalian mau buat seperti apapun silahkan, bebas ya. Ini adalah contoh gambar kelinci. Nah untuk yang lainnya kamu boleh menggambar bunga atau apapun seperti ini ya. Kamu harus gambar yang dekat dulu baru yang jauh. Nah seperti ini ya. Bapak akan membuat daun-daun seperti ini. Ini daunnya, ini seperti ini, ini daunnya. Bebas ya, bebas. Nah silahkan kamu praktekkan di rumah. Menariknya juga tarik seperti ini ya. Nah tanahnya boleh dikasih di belakangnya ya, tembus seperti ini terus kemari. Nah Pak saya mau punya wortelnya, wortelnya boleh di bawahnya. Oke, gambar wortel kalian udah tahu ya, wortel seperti ini ya, boleh seperti ini, tarik garis ya. Nah ini daunnya seperti ini. Oke, nah tinggal kalian degradasi warna pada gambar kelinci ini. Oke, sebentar bapak akan membuat degradasi warna. Nah untuk degradasi warna ini kalian harus memberikan warna minimal 2 warna ya, minimal 2 warna. Kalian boleh kelincinya, Pak saya mau warna coklat. Kelincinya boleh, Pak saya mau warna apa, warna putih atau warna kuning. Nah seperti ini, gunakan 2 warna, minimal 2 warna. Nah caranya degradasinya itu kita buat, kalau tidak muat kita boleh menggunakan warna lain, tapi kita harus taruh kertas untuk mencoret atau mengetes warna itu bagus atau tidak. Seperti ini, oh kuning, oh seperti ini ya, atau terserah kalian mau apa. Nah ini contohnya. Contohnya bapak akan membuat warna si kelinci itu dengan warna coklat dan kuning seperti ini. Coklat. Nah. Ya, coklat dengan kuning. Seperti ini. Ya. Kita akan masukkan warnanya sebentar. Seperti ini. Kita masukkan. Nah. Oke, 2 warna ini yang kita ambil untuk memberi warna pada kelinci itu. Ingat, yang putihnya itu atau yang lebih terang itu warnanya adalah warna yang di luar. Ya, silahkan bebas. Kita beri warna dulu yang penting. Nanti kalian bisa meneruskannya di rumah. Sebisa mungkin jangan keluar garis. Ini Bapak hanya memberikan warna pada bagian badannya saja. Nah, badannya saja. Ini. Kemudian untuk bagian tengahnya kalian membuat gambar, nanti dibulat-bulatkan ya. Seperti ini. Nah, satukan dengan warna yang ada. Diputar-putar. Oke, diputar-putar sehingga membentuk warna seperti ini. Nah. Pak, saya mau kasih warna putih, boleh tidak di tengahnya? Oh, boleh. Nah, ini adalah contoh untuk memberi degradasi pada gambar kelinci tersebut. Nah, jadi warnanya itu menyatu dengan warna yang lainnya. Jadi seolah-olah ya warnanya itu ada yang terang, ada yang putih. Nah, ini adalah contoh memberi warna pada gambar. Nah, Pak, untuk daunnya saya akan memberikan warna. Bapak akan mengajak kalian memberi warna, dua warna, yaitu hijau tua dan hijau muda. Kita tes dulu ya. Di sini hijau, di sini ada dua warna. Kita menggunakan dua warna itu. Yang tua itu ada di pinggir. Dan yang muda itu ada di tengah seperti ini. Nah, ini adalah permainan dua warna. Nah, ini kita menggunakan dua warnanya. Belum yang lainnya ya. Jika kalian ingin menyelesaikannya, ini hanya Bapak memberikan contoh. Nah, setelah itu kalian boleh membuat gambarnya itu sesuai dengan keinginan kamu. Artinya kalian boleh menuliskan ceritanya, terserah bebas. Ya, terserah bebas ceritanya mau apa. Ini Bapak satukan lagi. Ini tadi kelewat dikit ya. Kalau kelewat dikit gini kita boleh menggunakan warna putih. Nah, oke, ini kelewat dikit. Nah, itu adalah permainan dua warna. Silahkan kamu coba di rumah. Untuk permainan dua warna ini bebas kamu menggunakannya mau warna apa untuk kelincinya. Ya, bebas. Nah, ini adalah contohnya. Nah, oke. Nah, ini adalah contoh yang Bapak buat untuk kalian. Silahkan kalian tulis ya. Kemudian di sini kalian boleh menceritakan tentang si kelinci ini. Contoh, suatu hari kelinci itu seekor kelinci sedang bermain. Tapi di saat bermain seorang induk kelinci itu memanggilnya untuk mengajaknya makan, seperti itu. Nah, kalian boleh diceritakan di sini. Nah, itu adalah cerita bergambar dari apa yang ada di buku tema kalian. Demikian untuk materi hari ini ya. Ini boleh kalian teruskan tadi ya. Kalau kita sampai selesai makan waktu durasi yang sangat lama ya. Silahkan kamu buat, silahkan kamu teruskan di rumah. Tapi dengan catatan kalian harus mengetes warna itu cocok tidak sih warna ini dengan warna ini ya. Ini adalah contoh saja ya. Itu saja yang Bapak sampaikan untuk hari ini pertemuannya. silahkan kamu buat di rumah dengan baik, dengan pewarnaan juga yang baik. Ini hanya contoh ya. Demikian dari Bapak, dan ini ada sedikit contoh yang Bapak akan kasih tahu. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah pewarna yang dibuat ya bebas. Nah, ini adalah contohnya. Silahkan kamu buat bebas, dan jangan lupa tulis nama kalian. Ini adalah contoh ya. Ini adalah contoh yang Bapak buat di kelas yang lainnya ya. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.